aku udah palak juga, bolak-balik sering di prank-prank kan. Jadi aku, palak lah pokoknya, dari dulu di prank-prank terus, emosi lah kami. Jadi kami prank gantian habis-habisan, kayak mana nanti reaksi Bang Rian ya. Apa yang kau bilang? Kecil, bau, hitam, kulit. Ingat konten yang terakhir kami ya Bang. Konten apa? Mau kerja apa kamu udah di YouTube udah enak-enak kayak gini kurang enak, mau keluar juga. Di mana lo otak kalian dua? Tengok celana kau itu udah mau nampak burung kau itu meler. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau ngapain? Prank Rian. Ngeprank. Iya, memang sekali ngeprank. Cuman kita gini ceritanya. Kita ngajak Bang Rian guys, Trek. Tadi kan udah diajak juga sama Bang Rian kan, Bang Rian dalam kamar. Jadi sekarang ini Bang Rian enggak tahu Rian Bang Dot. Iya kan. Ya makanya itu kau harus pandai-pandai kau nanti ngomong kalau kita mau keluar dari itu juga itu. Tapi ini prank. Kayak mana nanti di Maria nanti. Makanya nanti kalau apa langsung apa ya kita langsung ecek-ecek pigi kita. Jalan aja kita pigi ya. Baru kita tengok nanti Bang Rian. Oke. Jadi nanti kita mau kemana dulu guys ya? Di mana? Tempat yang semalam itu? Enggak beda. Mana ada lagi tempat bodoh. Mana? Ala ribut kali kau pukul kau pula nanti. Jadi nanti kita mau ke Prembarian kan. Ya. Jadi gini ceritanya, nanti kita Prembarian, kita mau keluar dari YouTube. Habis itu udah ketahuan lah kita apa kan, mau ke Prembarian kan. Nanti janganlah kita keluar keluar betulan, nanti mau jadi apa kita nanti kalau enggak ada Prembarian. Babi ngepet lah. Babi ngepet kau lah, jadi babi ngepet kau kan. Kau pukul dia bang. Ya udah ayo kita datangi Bang Rian. Ini kan udah jam 4, tadi kita janjinya jam 4 kan. Bang Rian juga ngomong jam 4 kan, mau gesek kan. Ya udah kita panggil dulu Bang Rian kita. Tadi dia kayaknya main HP lah ya kan. Udah ngomong kau dulu apa kita mau ngapain. Kita ini beli kabiti, kita prank Bang Rian. Ah, atau ngomong apa? Buat YouTube. Ah, apa? Apa yang dibilang dia bang? Hah? Apa? Buat YouTube. Kuai. Apa? Keluar YouTube. Keluar, goblok. Emosi orang dibuat dah. Ah, ya udah ayo kita panggil dulu kalian. Rian. Ayo buat konten. Ayo buat konten. Ini kan udah jam 4. Buat apa? Buat konten. Tadi kan dia bilang jam 4. Iya. Kenapa? Tumen panggil otak kamu ingat jam? Iya. Panggil lah. Masa di terus. Apanya kan mana Wan? Film-filmnya Wan? Loh? Di sana cepet ambil. Semua rantainya ambil, ayo udah geser. Ayo. Ayo kak. Hah? Yaudah ayo. Masuk video ya kan? Iya. Udah mulai rajin kameramennya, iya. Tumben otak kameramennya ada. Biasanya gak punya otak. Hatam. Otak tapi gak ada. Yuk, kita geser dulu guys. Kereta Mbak Jar, buat keretamu. Wan, rantainya sama helmnya bawa Wan, rantai sama helm. Gelama gosoknya itu. Kenapa main kamera terus? Ah. Close. Oke, teman-teman, Bang Rian masih pergi ngambil sendal itu kan dia. Ngambil sendal. Jadi dia aku udah palak juga, bolak-balik sering di prank-prank kan. Jadi aku palak lah pokoknya dari dulu di prank-prank terus, emosi lah kami. Jadi kami prank gantian habis-habisan kayak mana nanti reaksi Bang Rian ya. Dia lagi nyari slotnya soalnya di sana dia kan. Habis itu nanti kami ceritakan lagi sini kan, ecek-ecek. Baru lama-lama kalau udah apa langsung kami bilang nanti kameranya ya. Kita kita cari tempat kameranya aja dulu. Yaudah, ya udah ayo. Nanti panggil ke lima korang panggil dia nanti. Oke. Sini ayo. Taruh kameranya dulu. Panggil. Nanti dulu lah, kameranya belum siap. Tunggu. Kan tutupan daun kan? Tutupan. Udah. Oke. Situ aja. Bagian. Bagian. Bang. Ayo, ada yang kan mau ceritakan ini. Ya. Aku di jalan banjirnya sangat besar ya. Dan tapi dapat apa aku tak lemak mamak ini. Cinlah kamu cerita. Ya. Wah, cuma tua-tua kali mulut kalian mau cerita. Weh gajah. Apa kau sini?
Ya udah orang kalian mau cerita kok. Cerita apa? Udah opak lo, udah tahu. Ini serius. Ini awak itu. Aduh, aduh. Mantap. Itu baru gestrek, ya kan? Ya. Kalau gestrek itu bos, usahakan jangan sering kalau buat video itu jangan sering buat nengok kamera. Ini masa siap gestrek. Balap nengok kamera gini. Udah. Jangan kayak gitu. Ya, ini gestrek masa nengok kamera. Soal gestrek nengok kamera, usahakan kita itu kalau buat konten jangan nengok kamera. Nampak kali settingannya. Kok main di bawahnya tuh Upin-Ipin yo. Yang minum es kelapa gini-gini tuh. Kau pun jangan terlalu banyak hina orang ini lah, kasihan. Kayak mana? Kapan gue hina? Terus gue hina orang ini. Badan orang ini emang kecil. Tapi entahlah, ya, orang kecil itu bau kan. Mau cerita apa lah ya? Aku mau kencing dulu aku, ketinggal lu. Mau naik gaji. Aku mau kencing ya? Iya. Wah, dendol lagi. Apa yang mau kau bilang? Kecil, bau, hitam. Ini konten yang terakhir kami ya, Bang. Konten apa? Yang terakhir ya. Konten terakhir? Iya. Udah gak mau kerja? Iya. Ya kayak malah lagi lah, Bang. Aku mau enggak apa? Enggak tahu, Bang. Mau disekolahkan mamaku lagi. Aku juga aja. Loh, Bang, aku. Apa, Wan? Sekolah apa sana? Kau mau sekolah apa kau lagi? Badan kau udah tua kayak gitu. Kau aja punya anak udah bisa mau sekolah apa? Kau SD pun enggak nerima kau lagi. Umur kau udah 15 tahun sekarang kan? Mau sekolah apa kau? Sekolah sabu lah kau mau. Kau mau sekolah apa? Pokoknya aku pulang. Pokoknya aku sana. Pulang ke mana? Aku mau pulang. Mana rumah kau? Aku pulang. Udah bapak tiri kau udah baik sama kau? Udah. Kau jar kayak mana? Kau enggak mau main YouTube lagi? Aku apa mau sekolah lagi, nah. Bang? Ya, jadi mana lagi tadinya itu kan? Gak bisa. Kau siapa yang bilang kau mau sekolah lagi itu siapa yang mau bilang mama aku? Ya aku nggak bisa nunda lah orang mama aku. Kok aku memang belum tahu. Tah udah dibikin surat-surat sekolahnya tak belum. Jadi gitu. Gak ada itu kalau sekolah lagi gak mungkin. Yang jadinya nanti ada kalian membuat konten sama orang lain. Gak ada, Bang. Ada, Bang. Kawan kayak mana rupanya? Dulu aku. Kau enggak ada otak kau itu. Memang apa kau mau pigi-pigi? Mau pigi-pigi dong. Kau ajar-ajari dia rupanya biar pigi. Heeh, kau ajar-ajari sih, Bang. Aku ajar-ajari. Kalau mau pergi tapi sendiri, jangan berdua-dua. Iya, tadi pertamanya gini ceritanya. Kan Iwan gini, jarak aku capek di prempreng Bangrian. Ya. Dan baru aku pun udah payah. Loh, aku ngeprank kan untuk video. Video itu di-prank, di-upload ke YouTube dapat apa? Enggak tahu lah. Dapat duit kan? Aku ya, tahu nih. Ya, ini gara-gara iya. Rokok ini enggak bisa ngerokok kalian ya. Iya. Oh, berarti gara-gara rokok. Ya, banyak larangannya udah banyak lah. Loh, udah banyak larangan. Kalian masih kecil, Bos. Kalau aku larang-larang enggak boleh merokok itu bagus. Kenapa, Bang? Loh, ya kok kenapa kok otak kau bodoh kau? Kalau masih kecil tuh enggak merokok itu bagus lah. Kan enggak bisa hidup kalau tak enggak ada rokok. Kan untuk kebaikan kalian. Kan, kayak gitu jangan lah, bodoh. Kalau kalian memang kayak gitu ya udah terserah kamu. Yang mau keluar kau. Udah lah, Bang. Kalau mau keluar enggak bisa kayak gini keluar bagus harus bagus-bagus ngomong di YouTube juga sama kawan-kawan aku mau keluar dari Bang Rian gitu. Ya. Jangan mau keluar masa keluar tiba-tiba langsung ngomong kayak gini enggak jelas kan. Nanti kawan-kawan nanya-nanya semua sama aku. Mana Pajar sama Iwan? Kau aku tanya kau sekali lagi, kau memang betul mau keluar? Mau. Keluar kau betul? Betul, Bang. Ada ini yang ngajak kalian pasti. Pasti ada yang ngajak kalian kan. Berapa dibayar ada, kalian? Bang, enggak ada. Aku nyampe 10. Aku ada. Hah? Nyampe 10 juta bayarannya? Enggak ada, Bang. Enggak ada orang yang ngajak. Jadi kok ngapa mau keluar? Aku memang mau. Kau udah enggak sekolah lagi. Kau udah enggak sekolah lagi. Ijazah kalian sama saya. Ijazah SD kamu aja enggak punya. Mau kerja apa kamu udah di YouTube udah enak-enak kayak gini kurang enak. Mau keluar juga. Di mana otak kalian dua? Kau udah ingat lah, Jar. Kau udah kecil di kawan sama dia kau. Kau ini ikut-ikut aja otaknya enggak waras ini. Kau? Enggak. Pertamanya dia, baru aku bilang lah. Kebetulan pun aku udah dituruh sekolah juga, udah lama. Sekolah cuman, apa? Ngapain lagi udah tua? Sekolah SD. Masih kelas 1 lagi. Kepala om. Sekolahnya sama ketuaan kau lagi. Jadi aku tanya, jujur aja lah, sumpah ya, ada yang ngajak kamu enggak? Yakin aku ada. Nanti kalau kami jumpa kau di YouTube kayak mana? Kalau jumpa kami di YouTube, ada diajak orang betul? Iya, Bang, enggak ada kami sedikit pun. Dibayar pun 1000 pun enggak ada. Walaupun apa kami keluar kayak gini enggak ada. Kalau dia entahlah kan. Kalau aku memang nggak ada. Kalau pengalaman abang, aku kurang paham arti udah lama kau tinggal sama aku, tapi kurang paham aku arti selama ini. Jadi kau memang mau keluar? Iya. Nah, kalau kayak gini kan awak nggak bisa maksa. Kenapa mau keluar? Jangan keluar. Sayang YouTube awak. Sikit lagi 1 juta subscriber loh. Itulah aku tanya sama kau. Ngapain lah kau keluar coba? YouTube awak udah mau 1 juta subscriber. Mau keluar kalian? Karena bagus tembangunnya udah capek-capek. Mau keluar ngapain keluar coba? Ya
Enggak tahu lah bang, itu memang kami yang mau keluar. Tahu lah Jar, kau dari kecil, kau dari dipungut kau dulu waktu belum apa-apa menjadi apa-apa. Dari bubu ikan kau. Bukannya masalah nyari pemain, gampang ya pemain kan gitu. Aku kalau nyari pemain gampang, Bang Uun masih bisa mawa. Ada lagi anak-anak kecil di sini nanti aku ajak bisa. Tapi kan aku kan udah lama sama kalian, ngapain kalian keluar? Kan sayang gitu kalau kalian keluar. Coba lah. Kalau ini agak stres ini otaknya ini. Apa ngeprank aku mau kemana? Nah kalau ngeprank kan itu kan jadi video kan? Memang wajar kalau ngeprank-ngeprank. Jadi video kan kalau ngeprank kan? Coba lah. Cuman alasanmu itu apa? Alasanmu apa coba? Kau mau keluar? Nanti aku tanya satu pajer. Kau dulu alasanmu apa mau keluar? Mau pulang. Kenapa kau pulang? Barang sekolahku apa? Mas anakku MDA. Kau sekolah apalah kalau lagi udah tua? MDA bisa. Ngaji gitu. Ngaji. Mau ngaji kau? Ngaji pun di sini bisa. Kan? Ngaji di sini bisa aku sekolahkan, aku bayarkan, apalagi enaknya. Pernah kalian masak enggak? Pernahnya makan kita tinggal makan di rumah. Kenapa kalian keluar? Ini aku yakin ini apa ini ada yang ngajak anak-anak bodek gue ini. Apalagi rokok. Rokok juga gara-gara rokok pun kalian masalah kan. Merokok pun dikasih ya, terus jangan dipadahal. Sakit enggak merokok ah. Jadi kan yang utama keluar ini? Iya. Udah kalau kalian keluar udahlah, awak enggak mau maksa kan. Yang penting aku udah nanya enggak usah keluar. Biar ku naikkan gaji sedikit kalau enggak mau keluar, enggak usah keluar. Gimana? Masih mau keluar? Iyalah, Bang. Untuk keluar. Cuman itunya pilihannya jalannya satu-satunya. Nah, enggak ada. Enggak kupikirkan rumah dia. Masih kecil kalian belum tahunya kalian uang itu kayak mana kan, karena masih kecil masih main mobil-mobilan, masih HP kalian. Nanti udah besar baru kalian nyesel kalian ngapain apalah aku keluar dari Bang Rian semalam. Nanti kok udah buat itu sama orang lain, aku enggak mau ada kalian balik-balik lagi sama aku ya. Dengarnya itu ya. Enggak mau aku nengok kalian balik-balik sama aku lagi ya. Oke, betul? Deal itu ya. Deal kau mau keluar ya. Deal lu salam. Deal, keluar kau ya. Oke? Hah? Tapi bohong bang, bohong. Nah, kan main-main. Itu dia. Anjing babi anak kena prank gua. Anjing lo, babi. Hai, babi. Anjing kok kameramen babi ya. Udah gak ada lagi, aku mau ketawa nanti. Kena kan? Nampak kan? Itu. Aku memang per-per aja mau keluar, enggak. Pinter kali. Jangan, Bang. Jangan. Tengok celana kau itu udah mau nampak burung kau itu melar. Enggak lah, udahlah. Oke, teman-teman ya, tadi orang itu bilang mau keluar kan? Udah, keluar aja dari YouTube. Jangan, Bang. Gue prank lo, mano. Udah, keluar. Udah. Pokoknya aku gak mau tahu nanti. Ini dia kok. Nanti bungkus si baju kalian dua wan. Gak mau tahu aku. Kalian udah bungkus ganti rumah kan? Gak ada. Kalian tadi kan mau keluar dari YouTube kan? Sakit hatinya. Sakit hatinya. Tadi kalian dua mau keluar dari YouTube kan? Gak ada. Tadi aja. Gak ada. Aku betulan sekarang karena sakit kali hati nih. Udah kalian gak mau keluar tadi kan? Oke? Aku udah sering ngeprank malah aku pula kena prank kan? Aku gak mau tahu ya udah. Itu gak main-main loh. Udah di video berarti kan video tadi kan? Iya. Keluar dari YouTube kan? Alasan gara-gara gak boleh merokok mau sekolah. Sekolah apa kamu? Mau keluar kan? Udah, kalian keluar sekolah aja dari main YouTube. Enggak ada, udah keluar aja dari YouTube. Enggak. Kena prank. Kali enggak main. Oke, berarti prank kita apa ini? Berhasil. Oke. Baru kali ini berhasil. Aku prank nanti mama kalian hilang. Gimana? Udah pernah kalian di prank mama kalian hilang? Hah? Aku prank. Prank kawan. Aku prank ya, tengok ada ini prank mantap nih. Prank buang kaki Iwan satu. Lo pernah nengok? Itu mutasi, ini mutasi. Iya, kau tengok kan lah ya. Ini banjir aku dulu. Berarti sudah dalam mirip mana kita? Kau jangan situ, nanti hanyut kau pikir orang tai. Udah rambut kalian kuning. Nanti pikir orang tai, kalian. Bersihkan lo, bersihkan celananya. Gila, sanggup. Aku betul tadi. Kalau memang betulan serius, ya udah panik juga lah awak kan. Aku lagi apanya, lagi enak-enak buat konten, lagi fokus-fokusnya, banyak yang dukung. Babi air mata dajal dua ini keluar. Mata dajal. Jangan nyelam-nyelam kali, Jar. Kenapa? Pikir ikan lele kalau nanti tombak orang baru tahu kau. Nah, ikan lele badan kau. Kau lagi, Wan, kepala kau itu jangan biasa kan rendam air. Jangan betah. Pikir orang tai nanti. Nah. Udah mau mati ya, Wak. Jadi kira kamu betulan tadi? Gak mau mati awak, nikah belum. Ada aja cewek mau langsung nikah ini. Jadi terus kata bang? Promosi. Gimana lah?
Ayo, ayo, Wan, cepetan. Ayo, ayo, ayo. Anjir. Wih, ular, ular itu. Anjir. Kayak gitu orang gila ini enggak bisa lah. Ayo, pulang kita. Rantai itu harus hilang. Pintar kau dopoki orang kau ya, mau dipukul. Mukul helmnya aja lah, Wak. Pintar kau. Pandi kau acting sekarang kau ya. Ada orang gila yang bisa acting cuma kau lah. Pantah. Tengok. Pas kayak sepoke badannya. Sebenernya kau nengok sepoke. Nanti kau ada kuliner Nusantara kau. Gila, udah kompak kalian dua ya. Udahlah. Udahlah. Ini, yang bahas. Kusogok pantat kau itu pakai linggis suruh tahu kau. Ayolah pulang yuk. Tengkeng tayu.